Awal Ken Arok menjadi Raja Tumapel yang pertama. Para raton menyebut Tumapel awalnya hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kadiri. Adapun yang menjabat sebagai Akuwu atau setara camat Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Dia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Arok, yang kemudian mengangkat dirinya sebagai Raja Pertama Tumapel dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amur Wabumi.